Kan? Ha. Sama juga dengan kita. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama saja. Allah Taala tidak jamin tidak ada penyimpangan. Allah Taala tak jamin. Allah Taala tak jamin tidak ada penyelewengan. Allah Taala tidak jamin. Allah juga tidak jamin tidak ada kesesatan. Benda tu tetap akan ada sepanjang masa. Hatta zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi itu tidak ada lah. Pasal Nabi jaga. Ha, begitu juga zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ada dah sikit-sikit. Itulah golongan yang tak mau bayar zakat. Ha, dah ada dah. Sikit-sikit. Tapi Abu Bakar mengambil inisiatif. Membuat satu misi besar memerangi mereka. Hingga berlaku peperangan Al-Yamamah. Banyak sahabat mati, tuan-tuan. Termasuk di kalangan para huffaz. Di situ bermulanya Quran dibukukan. Kerana para-para huffaz meninggal. Terbunuh dalam perang Al-Yamamah. Memerangi orang-orang yang tak nak bayar zakat dan menafikan zakat. Ha, murtad lah. Perang. Kan? Ya. Tapi tidak berapa ketara. Ha, mari zaman Umar Al-Khattab. Ha, ada dah musuh-musuh lain selimut tu. Tapi tak berapa ketara sangat. Sebab itu Umar Al-Khattab disebut dalam beberapa hadis sebagai kuflul fitnah. Ha, anak kunci fitnah. Pasal bila Umar mati, barulah fitnah bermula secara besar-besaran. Munculnya golongan khawarij yang memerangi pemerintah dan mengkapirkan mereka. Munculnya Syiah, semua pada zaman selepas Umar Al-Khattab, pada zaman Osman dan juga pada zaman Ali radhiyallahu ta'ala. Dan muncullah berbagai fraction ataupun dipanggil perpecahan sehingga berlaku apa disebut sebagai firq Islamiyah. Ha, ada golongan-golongan orang Islam jadi banyak. Kan? Ha, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebagian hadis antara dalam Sunan Abi Dawud telah mengingatkan kita bahawa kata Nabi iftaraqatil yahudu ila wahid wa sab'ina firqatan. Ha, wan nasara ila isnatain wa sab'ina firqatan. Wasataftariqu ummati ila salasin wa sab'ina firqatan. Kulluhum finnar illa wahidatan. Man hum ya Rasulullah? Faqala an-nabi al-jama'ah. Wa fi riwayah ma ana alayhi wa ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hadis ini sebagai ulama mensahihkan. Ha? Dan sebagai ulama mentaifkan. Ulama kontemporari yang mentaifkan hadis ini ialah Dr. Yusuf Qardawi rahimahullah ta'ala. Hafizahullah, dia kata hadis ini ta'if. Dan sekiranya sebagai mentaifkan. Tapi sebagai mensahir. Di mana Nabi menyatakan bahawa orang Yahudi berpecah kepada 71 golongan. Orang Kristian kepada 72 golongan. Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. 73. 73. Fraction dia pecah kan. Ha, sebab itu pada zaman sahabat muncullah berbagai-bagai firq. Firq ni group lah, group. Sebab Nabi kata umat aku akan berpecah kepada 73 golongan. Kulluhum finnar, semua dalam neraka. Illa wahidatan, melainkan satu saja. Jadi sahabat tanyalah, satu ni macam mana Rasulullah? Apa kriterianya? Nabi kata al-jama'ah, yang ni jama'ah. Merujuk pada jemaah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak kata ahlu sunnah wal jamaah, tak kata gitu. Nabi kata al jamaah, tapi dia merujuk pada ahli sunnah lah. Dan sebagai riwayat lain Nabi kata ma ana alaihi ashabi. Bila sebut al jamaah tak faham lagi apa jemaah ni. Tapi ada riwayat lain Nabi kata ma ana alaihi wa ashabi, yang menjelaskan siapa itu jemaah. Itulah apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Mana hak selamat tu, orang hak ikut aku, orang hak ikut sahabat aku. Itulah maksudnya. Ma ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan sahabatku berada di atasnya. Maknanya ajaran Nabi dan para sahabatlah. Itu menjadi pentafsiran kepada al-jamaah. Sebab itu perkataan ahli sunnah wal jamaah merujuk kepada al-jamaah itu. Itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat.